Bagi kalian yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa like dan subscribe. Di alam liar, ikan hiu karang black tip sangat senang memakan ikan kecil seperti sarden, kerapu, kakap, dan lain-lain. Ikan ini memang memiliki tubuh yang hampir sempurna untuk kriteria ikan predator, sehingga bisa bergerak efektif dan efisien. Ikan hiu karang black tip bisa berenang sangat kencang menuju ke permukaan, kemudian langsung berputar ke arah bawah laut. Inilah yang membuat mereka mudah menangkap mangsanya. Ikan hiu karang black tip secara mental memang tidak jahil kepada tangmate-nya. Namun, jika kita berurusan dengan ikan hiu, sebaiknya tidak perlu mengambil risiko yang berbahaya. Jika ikan predator ini lapar, maka tangmate-nya pun tidak segan-segan akan dijadikan mangsa. Ikan hiu memang perlu perhatian khusus soal temperamen. Sebenarnya, dengan tangmate yang memiliki ukuran sebanding atau bahkan lebih besar pun juga tidak menjamin akan selamat. Karena gigi ikan hiu dirancang untuk merobek dan menggoyak-goyak mangsanya, sehingga tidak menutup kemungkinan ikan hiu karang black tip melakukan hal yang sama pada tangmate-nya jika kelaparan. Thank you.
Bagi kalian yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa like dan subscribe.